Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ITTV, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat eksis, sahabat Siti ITTV, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada cacingan ya, udah lemot parah. Tenang aja nih kapten, karena sekarang ITTV sudah kembali update APN eksis tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali lancar jaya kapten. Biar tidak panjang lebar, langsung aja. Bagi kalian yang baru mampir di channel ITTV atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen dan subscribe agar kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini kapten. Oke, langsung aja. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama, kapten. Kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya, kapten. Oke, kemudian yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN kalian, tekan. Dan yo, mantap banget. Jadi APN eksis tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Tolong diperhatikan baik-baik kapten. Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini, eksis update. Oke, eksis update untuk di bagian nama disesuaikan aja seperti itu ya. Kemudian untuk di bagian APN-nya, brother, di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu wap.mymeteor.ie. Ini sudah berhasil diperbaharui dari APN sebelumnya. Ada rekan-rekan kita yang nanya, "Bang, ini sepertinya sudah di bank kemarin-kemarinnya gitu kan?" Betul. Dan Mimin jelaskan, ketika APN itu diupdate, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang vital, enggak sembarangan dapat dirubah. Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbaharui. Seperti itu, kapten. Kemudian untuk di bagian proxy-nya, kosongin, port-nya, kosongin, nama pengguna silakan wajib disamakan seperti ini, my. Kemudian untuk di bagian kata sandinya silakan wajib disamakan teman-teman, meteor. Meteor untuk di bagian kata sandinya. Dijamin jaringan eksis kalian kembali seperti setan kesurupan di sana ya. Dan ini speednya gila banget kapten. Kemudian untuk di bagian servernya, di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu http://2/wap.mymeteor.ie seperti itu. Silakan wajib banget disamakan sahabat eksis apabila ingin jaringan kalian di sana kembali ketar-ketir bos ya, lancar parah. Kemudian untuk di bagian MMS-nya silakan wajib disamakan seperti ini, mms.mymeteor.ie. Silakan diperhatikan. Sudah, kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya silakan wajib disamakan seperti ini, 159.65.245.255. Silakan wajib banget disamakan sahabat eksis. Kemudian disusul di bagian port MMS-nya silakan wajib disamakan seperti ini, 80. Untuk di bagian port MMS-nya 80 saja seperti itu kapten.
Oke, sudah ya. Bila mana sudah kita naik, sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini biarkan aja teman-teman, jangan sampai dirubah. Karena di situ sudah ada secara otomatis. Dan untuk di bagian MSC-nya juga lebih rentan. Tidak boleh ada perubahan meskipun berbeda. Khawatir teman-teman takut datanya nggak muncul. Ataupun balik lagi ke APN yang pertama. Intinya jangan sampai dirubah di bagian itu. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CAP, seperti ini teman-teman. PAP atau CAP. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan dua item, ada default dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja kapten, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di layar itu. Kemudian untuk di bagian protokol HP-nya, kunci di IPv4 seperti ini sahabat Axis. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget brother, jadi APN Axis tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini kapten. Oke sahabat Axis ya, ini sungguh mengerikan sekali teman-teman, bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik. Untuk di bagian downloadnya, di sini tembus di angka 38,0 Mbps sahabat Axis. Ini sungguh luar biasa sekali. Kemudian untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 21,2 Mbps dan pingnya bermain di angka 19 ms. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung dan support channel ini ya, agar Mimin terus bisa membantu kalian semua di sana. Next video, assalamualaikum.